Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Oke, so guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing masker topeng. So ini tuh made in China, and then topeng masker yang mau saya unboxing itu macan and baby gay gitu. Oke, stay tune ya. Nah, di sini ada dua bungkus masker topeng ya. Nah, jadi ada macan and ada and then di sini banyak banget pilihannya. Ya guys, ini ada mulut boy, eagle and then macan. Pokoknya di sini banyak banget pilihannya dan kebetulan yang saya beli tuh kayak gini modelnya. So, kita coba ya. Oke, the first saya mau coba. Oke, saya mau coba yang ini dulu ya. Yang color ini dulu. Wow. Nah, jadi kayak gini, guys. Bagian belakang itu nggak terikat. Talinya tuh kayak gini, ya. Kayak gini. Oke, saya coba ya. Ih, serem banget, gila. Gila gak sih, serem banget. Serem banget. Oh, gak mau. Oke, aku coba yang macan aja deh. Kalau yang macan ini kayaknya enggak serem-serem amat. Oke. By the way, ini harus diikat dulu guys. Kalau enggak nanti gimana gitu kan. Oke. Oh my god. Coba kalau keluar pakai kayak gini, dijamin pada takut orang, pada lari. Hah? Oh, mei lepas. Oh. Harus bener-bener diikat nih, biar nggak lepas. Jujurnya aku katakan. Oke. Oh, sir. Gila. Gila, buat nafas itu sesek banget guys. Jadi ya guys, Daily Max by Uniqlo. Nah, jadi dulu saya belinya di Uniqlo dan ini tuh masker Uniqlo gitu. Jadi ini masker nggak baru ya guys, jadi masker ini tuh udah saya sering pakai, and then saya tuh belinya udah lama banget. So aku tuh belinya di Uniqlo, and then ini ada dua bungkus. So di dalamnya itu black and white dan seperti ini ya. Oke, seperti ini kita buka. Nah, ini dia. Ini yang warna putih dan ini yang warna hitam. Kalian tahu gak sih yang ini masker yang ini tuh bukan yang white sama black. So lihat. Nah, jadi ini
Ini ada masker Uniqlo, ini yang hitam itu Uniqlo, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini logonya sama seperti ini. Oke. So, ini karena masker Uniqlo. And then ini black color, and then ini warna putih. Jadi guys, kalian tahu sendiri kan, ini adalah masker kain, bukan masker medis. So, ini saya gunakan kalau di tempat-tempat yang gak dangerous banget. Jadi, cukup pakai masker ini. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat yang rawan, yang banyak-banyak orang itu, pakainya masker medis. Tapi kalau masker kain-kain kayak gini, misalkan buat olahraga gitu atau buat santai duduk-duduk di taman kan sepi gitu, pakai masker kayak gini is okay. Tapi kalau di tempat keramaian atau berkumpul kayak gitu tuh mending pakai masker medis aja. So ini yang hitam masker Uniqlo, and then yang warna putih juga masker Uniqlo. Okay, guys, langsung aja yuk kita coba guys. Hi guys. Saya ambil satu ya guys. Oke, saya ambil satu. Di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you in the next video. Bye bye.